Satu huruf keramat bisa bikin orang tunduk, nurut, manut seperti budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sihat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu huruf sangat keramat. Ini bagi orang-orang yang mampu untuk menghormati satu huruf itu. Ini berlaku bagi orang-orang yang mampu memuliakan satu huruf itu. Jadi, kalau kita mampu menghormati, memuliakan, mengagungkan satu huruf, maka satu huruf itu akan sakti sungguh luar biasa. Akan mustajab, makbul, caspleng. Dengan syarat kita harus mampu memuliakan satu huruf, menghormati satu huruf. Jika kita tidak mampu menghormati dan memuliakan satu huruf itu, maka satu huruf itu juga tidak akan menghormati kita. Satu huruf itu tidak akan memuliakan kita. Oleh sebab itulah, mari kita belajar untuk menghormati, memuliakan, mengagungkan satu huruf. Dengan cara apa? Nah, caranya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karamallahu wajah. Ruwiya an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an annahu qala, annahu bahwa sesungguhnya beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib qala, telah berkata oleh beliau. Perhatikan nih perkataan Sayyidina Ali. Cara kita memuliakan, menghormati dan mengagungkan satu huruf. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Kami ulang perkataan Sayyidina Ali. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Ana, saya, kata Sayyidina Ali. Abdu man, yaitu budaknya siapapun. Saya ini budaknya orang, siapapun orangnya yang telah mengajari saya walaupun satu huruf saja. Inilah cara Sayyidina Ali menghormati, mengagungkan dan memuliakan ilmu. Sehingga satu huruf itu masuk, mancing, meresap ke dalam jiwa raganya. Jika kita tidak mampu untuk memuliakan, menghormati, mengagungkan satu huruf, maka satu huruf itu juga akan sulit. Satu huruf itu tidak akan memuliakan kita. Satu huruf itu tidak akan mengagungkan kita. Oleh sebab itulah, tidak mengherankan kalau Sayyidina Ali memiliki banyak ilmu, berbagai macam ilmu. Karena Sayyidina Ali memiliki prinsip bahwa saya ini budaknya siapapun orang yang telah mengajari saya walaupun itu hanya satu huruf saja. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Jika orang yang telah mengajari saya itu berkehendak, saya akan dijual karena saya budaknya. Wa in syaa'a ataqa, dan jika dia berkehendak, dia bisa membebaskan saya. Wong saya budaknya. Wa in syaa'a istaraqa, dan jika dia berkehendak, dia juga bisa menjadikan saya budaknya. Tergantung dia. Mau dia menjual saya silakan. Mau dia memerdekakan saya silakan. Mau dia menjadikan saya budaknya dia sendiri silakan. Inilah cara bagaimana Sayyidina Ali menghormati satu ilmu. Satu huruf saja dihormati. Bagaimana Sayyidina Ali mengagungkan dan memuliakan satu huruf. Nah, kalau kita sudah mendapatkan banyak ilmu nih. Banyak ilmu, Masya Allah, apalagi di dalam channel YouTube Al-Mu'alim Center itu banyak sekali ilmu-ilmu yang dari Al-Quran Hadis
yang kami dapatkan dari hasil belajar khidmah kepada guru-guru. Kemudian sekarang zaman canggih, disebarkan lewat YouTube. Nah, kalau sudah diamalkan, boleh diamalkan, boleh. Boleh, kalau ilmu itu sudah disebarkan walaupun toh itu hanya lewat YouTube, boleh diamalkan. Apalagi YouTube ada tulisannya, ada suaranya, orangnya jelas. Bisa diamalkan? Bisa, boleh, boleh, sah, sah. Tetapi kalau ingin mustajab, ya kan? Ingin mustajab, ingin makbul, ingin benar-benar mujarab, cespleng, khasiatnya luar biasa, maka caranya kita harus belajar memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu dengan cara memuliakan gurunya, begitu. Nah, bagaimana kalau kita sudah diajari banyak ilmu tapi pura-pura, ya pura-pura enggak ngerti? Ya, ilmu itu juga akan menjadikan kita pura-pura enggak ngerti. Jadi tergantung kita. Kalau kita memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakan kita. Kalau kita mengagungkan ilmu, ilmu juga akan mengagungkan kita. Kalau kita sangat menghormati, memuliakan, mengagungkan ilmu, sekali lagi, ilmu akan menghormati, memuliakan, mengagungkan kita. Nah, kalau kita menyepelekan ilmu, ilmu juga akan menyepelekan kita. Tergantung nih ya kan. Ilmu itu gampangan. Pak Ustadz, Pak Kiai, kenapa saya ini memahami ilmu kok sulit? Lah, karena Anda tidak memuliakan ilmu, Anda tidak menghormati ilmu, Anda tidak mengagungkan ilmu, Anda tidak mengagungkan, menghormati, memuliakan yang membawa ilmu itu, yaitu guru Anda. Pahamkan sekarang? Jadi kalau ada orang yang merasa kesulitan, tidak paham-paham, kemudian sulit untuk mengamalkan, ya karena memang tidak bisa memuliakan ilmu. Ngerti, paham, ngerti hanya sebatas dengar, hanya sebatas ngerti, tetapi tidak akan tahu tentang hakikat sejatinya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man 'allami harfan faqad sayyarani 'abdan. Man 'allamani harfan, siapapun yang telah mengajari kepadaku harfan walaupun satu huruf, faqad sayyarani 'abdan, maka sungguh dia telah menjadikan aku sebagai budaknya. Lah, namanya budak itu harus tunduk, harus nurut, harus manut, ya kan? Namanya budak. Lah, kembali lagi kepada adab etika. Orang mencari ilmu zaman sekarang, bagaimana dia akan mendapatkan berbagai macam ilmu? Lawang dia saja tidak bisa memuliakan ilmu, tidak bisa menghormati ilmu, tidak bisa mengagungkan ilmu. Bahkan ketemu orang yang mengajarkannya saja pura-pura. Mohon maaf nih, ada nih, ada orang yang ketemu kami di jalan, ternyata dia kaget, loh ternyata ini Pak Kiai ya yang ada di Al-Mulam Center ya. Tapi setelah itu dia pura-pura gak ngerti, oh ternyata dicabut tuh ilmunya dari Allah. Gak ngerti sama sekali, disuruh ngapalkan gak apa-apa juga. Karena memang dia itu sudah gak meyakini, sudah tidak mengakui, maka dia pun juga tidak diyakini, tidak diakui oleh ilmu. Wa qala man ta'allamta minhu harfan sirta lahu 'abdan. Dan Sayyidina Ali juga mengatakan, siapapun yang engkau telah belajar darinya walaupun satu huruf, engkau telah menjadi budak baginya. Inilah yang dikatakan satu huruf karamah, satu huruf keramat, satu huruf sakti yang mampu menjadikan orang tunduk, nurut, patuh, taat, seharusnya begitu, kepada siapapun. Jadi intinya kalau kita mampu memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, mengagungkan, memuliakan, kita akan diagungkan dan dimuliakan oleh ilmu. Demikian, semoga manfaat dan barokah fitni wa dunia akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.